Pak Jonan pesan khusus presiden. Kamera Pak, kamera. Pak, kamera turun. Iya, udah. Pak Archandra dulu atau saya? Pak Archandra dulu deh, udah sepanen. Jadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Presiden, nanti saya kira nanti menunggu beliau untuk kalau ada kesempatan, nanti kami berdua akan menghadap. Apa yang mau dikenai prioritasnya Pak? Pastikan Pak ada pesan khusus dari Pak Presiden bahwa Pak Yonan dan Pak Archandra kalian harus selesaikan ini. Apa itu mesejnya? Ya tentunya seperti yang kami berdua disumpah ya. Jadi itu aja yang kalau detailnya nanti lah ya. Pak Archandra sama Pak yang kembali dual citizenship kemarin sudah beres semua Pak? Saya kira semua persoalannya sudah diselesaikan dan alhamdulillah saya sekarang dilantik oleh Bapak Presiden. Pak, dengan duet ini berdua, Pak ada strategi khusus nggak sih Pak yang sudah dikompromikan antara Bapak berdua dalam memimpin Kementerian SDM? Pak Archandra? Tentunya kita akan bekerjasama dalam hal-hal merevitalisasi sektor energi di Indonesia. Nah, dalam hal ini kita butuh figur Pak Yonan dan saya sepenuhnya akan mendukung Pak Yonan dalam menjalankan tugas-tugas di Kementerian SDM. Pak Yonan kan saat Pak Yonan Dihubungin kapan Pak sama Presiden Pak? Buat jadi menteri ini Pak? Kayaknya beberapa jam sebelum ini ya? Iya. Kalau Pak Jonan? 11.20 ya Pak? Ya sekitar jam 11 Pak. Sebelumnya udah entar Pak? Sebelumnya sempat dipanggil nggak Pak? Buat dimintai keterangannya Pak terkait dengan ini Pak? Diberi pandangan, pendapat? Ya pernah bertemu sekitar satu bulan yang lalu atau satu setengah bulan yang lalu. Tetapi berbicara secara umum. Pak Archandra, kalau kita lihat ini kan belum. Pak Jonan, yang ditangani cukup berbeda dengan yang sebelumnya. Bapak ahli banget lah misalnya di manajemen perhubungan. Nah ini bagaimana Pak dengan pos yang baru ini kira-kira ke depannya? Dan latar belakang Bapak kan juga yang pertama Nah, ini ada Pak Archandra. Pak Archandra ini kan downgrade kalau mau dilihat ya. Bapak sebelumnya sebagai Menteri SDM dan sekarang jadi Wakil Menteri. Itu bagaimana Bapak melihat? Seperti yang pernah saya ucapkan, semoga niat saya pulang diluruskan kembali dimanapun ditempatkan. Dan ini adalah keputusan terbaik yang diambil oleh Bapak Presiden. Dan saya siap untuk mengabdi dimanapun dan kapanpun. Sekali lagi, semoga niat saya pulang diluruskan. Dan inilah konsekuensi sebagai orang Indonesia yang bersedia untuk pulang dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Pak, nomenklatur Wamen SDM ini kan sebelumnya tidak ada pemerintahan Jokowi terakhir di pemerintahan resmi. Bapak-bapak melihat ini spesial dibuat untuk mengakomodir Bapak gitu. Sekali lagi, tentu Bapak Presiden punya pertimbangan khusus mengenai Kementerian SDM ini. Dan sebagai warga negara Indonesia, kalau itu ada nomenklatur Wamen dan sekarang ditetapkan oleh Bapak Presiden, sebagai warga negara Indonesia tentunya saya harus mendukung apapun yang diputuskan oleh Bapak Presiden. Presiden mengatakan bahwa Bapak Yonan itu keras kepala, Pak Archandra itu keras kepala. Bagaimana kalian bisa bekerja sama gitu kalau dua-duanya keras kepala? Iya, saya tadi udah ngobrol ya Pak. Pak Jonan kan ketika di PT KAI ini terkenal dengan membereskan manajemen kereta, kemudian juga stasiun dan banyak hal lainnya. Kalau di SDM, apa yang pertama kali ingin Bapak benahi begitu? Nanti saya kira begini, kalau kami berdua sudah masuk kantor atau sudah mulai tugas lah nanti kita diskusi ya, jangan sekarang ya. Perasaan Bapak sekarang gimana tuh balik lagi ke kabinet kerja? Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Balik ya, lagi?
Ya, alhamdulillah balik lagi. Pak, ada bujukan khusus nggak sih Pak? Kan kemarin Bapak sempat diberhentikan, kemudian diangkat lagi Pak. Apakah manajemen? Iya, manajemen artinya keahlian Bapak di situ atau bagaimana Pak, mungkin bisa dielaborasi sedikit? Ya, saya pikir begini. Ini kan ada Pak Wamen dengan saya. Ya, ini kita harus tandem ya, harus bekerja sama sehingga hasilnya sesuai yang diharapkan oleh Presiden dan juga diharapkan oleh masyarakat. Pak, ini kan sudah pernah berhenti bekerja dengan Pak Presiden, kemudian sekarang diangkat lagi Pak. Ini bagaimana, ada iming-iming khusus atau ada pernyataan khusus dari Presiden sih Pak? Ya, kenapa kenapa akhirnya mau lagi, kemarin ibaratnya sudah diputuskan gitu, terus diangkat lagi sekarang? Loh, kan saya bilang tadi, ya alhamdulillah kan. Apa begitu Pak latar belakangnya? Bapak sudah pernah kerja di sektor energi nggak sih Pak? Ada punya pengalaman di sektor itu atau tidak sih Pak? Belum. Pak Jonan, terakhir ya. Pak Archandra ini sama-sama pernah dianggap salah, sehingga ada pergantian. Bapak Pak Jonan dalam kasus kemacetan dan dianggap lambat memberikan pernyataan. Pak Archandra dianggap tidak terang menyatakan keluarga negara dengan handicap ini. Apakah ini jadi satu ganjalan dan apa yang harus Bapak lakukan agar itu tidak terulang? Ya, kalau kita bekerja ya, ya kan lihatnya juga ke depan ya. Silakan Pak. Saya sepakat. Ya. Oke. Ya, cukup. Terima kasih. Selamat Pak. Selamat Bapak. Selamat Pak. Thank you.